destinasi primer yang kita targetkan dalam rencana kita akan 3 juta hektar. Dan ini apa salah satunya? Itu target 3 juta hektar itu sampai selesai kapan? Ya, dalam apa? Dalam 5 tahun. 3 juta harus kita selesaikan karena ini dibangun irigasi primer ini dibangun tahun 1982. Artinya sudah berapa tahun itu enggak di ya ini direhab agar apa air yang ada tidak hilang di tengah jalan. Kita rehab semuanya. Sejauh ini Pak perkembangan progresnya sudah berapa? Sudah tercapai dari RPJMN 3 juta itu. 3 juta itu sudah Pak ya? Iya. Ini 16 kilo untuk 12.000 hektar. 12.000 hektar sawah ya. Iya, dari waduk ya? Dari waduk Blingi. Dari waduk Blingi. Di Blitar saja bukan di Jawa. Ya tadi Pak, ini Pak Menteri PU intinya Pak Menteri PU ingin menunjukkan mana sih yang namanya rehab irigasi seperti apa. Nih. Nah, ini rehab irigasi. Ada yang bangun irigasi sekundernya, primernya, yang baru juga ada, tapi ini yang namanya rehab tuh ini. Artinya sudah, dulu sudah ada, tapi diperbaiki karena sudah lama tidak ada pemeliharaan. Ya. Saya katakan kalau katakan tanya umur, tanya umur, lalu saya katakan 82-83 jalan ini. Bisa jumpa bersyukur. Bapak Presiden, bisa ketemu Bapak Presiden. Ya, cucu akan panjang umur dan sukses.